bersama saya Adam. Kali ini saya akan membahas salah seorang pengusaha. Masih sama seperti pengusaha yang kemarin, Miss Sophie ya, kalau masih ingat ya. Miss Sophie itu adalah pengusaha bahasa Inggris, khusus bahasa Inggris, mohon maaf. Sekarang saya akan bertemu Miss Ria. Miss Ria juga sama, beliau adalah guru bahasa Inggris. Tapi tepatnya, beliau ini mengajarkan bahasa Inggris dengan cara yang berbeda, terutama bagi sahabat-sahabat Slavis yang memiliki anak, bisa nih belajar di sini. Boleh dibahas di tahun ke sahabat Slavis bisnis ya. Yang bisnis yang seperti itu. Jadi metode kita tuh beda ya, maksudnya kita tuh pengen mengembangkan justru dari masih kecil, berarti bahasa Inggris tapi dengan cara yang berbeda, jadi nggak monoton di kelas kayak di sekolah. Jadi dia dengan gembira sambil bermain, sambil nari, kita ada dance-nya kayak sanggar gitu. Terus ada belajar bahasa Inggris di alam terbuka, jadi ke taman bunga. Nanti ini jam 2 siang kita ada berenang. Jadi kita sambil apa bermain, kita belajar gitu, kita membahas. Nah, tapi juga jadi itu kalau seminggu dua hari. Tapi tidak terbatas, jadi kayak hari Sabtu Minggu kita di alam terbuka gitu. Jadi kayak anak-anak kecil. Tapi kita juga sampai SMA maksudnya juga ada. Cuma pembelajarannya itu berbeda ya. Tapi tentunya bagi sahabat Slavis sekalian yang memiliki putra-putri yang ingin dibiasakan untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik, selain mungkin di rumah diajari bahasa daerah oleh orang tuanya dan bahasa nasional, bahasa Indonesia, tentunya bahasa Inggris perlu juga bagi pertumbuhan anak-anak sih. Okay, welcome friend of Slavis TV. Come back again with me, Adam, with Miss Ria. Okay, I'm now here in Lembang. After I'm looking for one member, I'm looking a school review. I can speak good English. Keluar gitu, nah itu
Friend of Stratus TV,